Bagi-bagi 2000 diamond untuk 5 orang yang beruntung. Buat kalian yang mau dapat 2000 diamond FF gratis dari gua, kalian tuh wajib ikutin syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, kalian tuh bisa subscribe dan like video ini. Terus yang cara kedua, kalian tuh bisa share video ini ke teman-teman kalian. Terus yang ketiga, kalian tuh bisa komen nickname FF dan ID FF kalian di bawah video ini. Nanti akan gua umumin di 200.000 subscriber. Oke, enjoy to video. Oke, yang pertama tuh kalian klik yang ini cuy, yang icon ini medali emas ini cuy, nanti gua edit toh. Kalian tuh klik. Oke. Oke, yaps. Oke, masih loading nih cuy. Oke, terus gimana Bang cara mendapatkan saldo 52.000-nya? Oke, kawan kasih tahu lah. Oke, untuk mendapatkan saldo 52.000-nya kan pasti player new atau yang pertama kali download kan pasti ada misi nih cuy, seperti ini. Masukkan kode undangan. Nah, kalian itu masukkan kode undanganku gua aja lah cuy, ini cuy kode undangan gua 96735842 1. Otomatis kalian itu langsung mendapatkan saldo 52.000 atau setara dengan 355 diamond nah cuy. Wah gila sih, keluhan banget ya cuy, 1 hari 52.000 apalagi 1 bulan auto upgrade AK 2 juta gak tau cuy. Wah gila banget ya cuy. Oke ya, masa gitu doang Bang cara mendapatkannya. Oke, kawan kasih tahu gimana caranya mendapatkan koin ini cuy. Koin langsung ditukarkan menjadi saldo. Kawan kasih tahu lah. Kalian tuh tinggal ini cuy. Tonton aja nih video ini sampai ini cuy, yang medali ini sampai selesai. Ya mungkin seperti TikTok aja cuy. Tinggal scroll aja. Oke, tinggal scroll aja sih. Tinggal scroll aja, banyak banget ini cuy. Sampai penuh aja itunya. Oke, ya sudah penuh, langsung aja kita klik. Langsung dapat 6 koin aja kan, lumayan aja cuy. Terus gimana Bang cara untuk penukaran atau via penukarannya Bang? Oke, kawan kasih tahu. Karena saldo gua ini sudah nol aja, gila sih gua ini, menarik banyak banget aja. Mungkin gua itu sudah bisa upgrade ke 2 juta sama shotgun ya. Wah gila banget aja kan, mahal banget aja cuy. Wah, untuk penarikannya itu ada OVO, GoPay, Dana dan Shopee Pay cuy. Wah, mudah banget aja cuy. Oke cuy, jangan lupa download aplikasi Bermas next video. Link download sudah gua taruh di deskripsi di bawah video ini. Oke, silahkan download dan hasilkan cuan tiap hari, tinggal scroll video aja. Oke, silahkan download. Yaps. Oke guys, di video kali ini gua akan bikin video gimana caranya mengatasi di event Buyago yang lagi rame nih guys. Itu banyak dari kalian semua yang komen, Bang kok lo bisa spin Bang di event Buyago ini guys Bang. Buyago ini guys ya, event Buyago ini. Pada banyak dari kalian semua yang komen, okay. Bang kenapa kok lo bisa spin Bang? Kan kenapa gue tuh nggak bisa Bang? Apakah defis gua atau HP gua itu kentang Bang? Itu menurut gua sih nggak ngaruh guys. Jadi buat kalian penasaran gimana caranya mengatasi solusi ini, silahkan tonton video itu sampai selesai ya guys ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian semua tekan like, comment and subscribe nya cuy tentunya. Dan sebelum lanjut ke video lagi, gue lagi buka open jasa promo YouTube nya cuy. Bagi kalian semua yang pada channel YouTube nya di promotion, silahkan aja hubungi nomor WA yang keluar tadi guys ya. Oke cuy, gak sepanya bahasa basi lagi, langsung aja kita masuk ke inti dari videonya guys ya. Tuh ya tuh seperti komenan kalian yang itu gimana caranya mengatasi di event Buyago yang kalian tuh spin nggak mau berjalan dan ke token Buyah di sini tuh nggak mau berkurang nggak tuh guys ya, nggak pernah ya stuck gitu guys ya, nggak mau berjalan seperti nggak ada sinyal gitu guys untuk spinnya. Oke, gua akan bahas dan gimana caranya mengatasinya. Let's go. Dan sini buat kalian belum follow kedua gini, silahkan di follow dulu ya cuy. Yaitu Yopo underscore pakai face sama Yopa pakai face, silahkan di follow dulu nih guys ya. Oke, kalian sudah follow, next, mantap ya guys ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke cara-caranya. Oke, untuk cara yang pertama itu kalian gini guys ya, Buyago ini kan ini pasti tuh guys ya. Pasti buat kalian yang spin ini pasti ada tulisan error ya guys ya, yang di kanan bawah ini seperti ada tulisan nggak mau itu guys ya. Coba gue spin ini guys ya, roll. Nah di sini gue tuh bisa nih guys ya. Nah bisa, tapi padahal kalian semua itu pada komen, Bang kalau bisa Bang. Oke, gue akan cari solusinya nih guys ya. Gue tuh ketemu ya guys ya, dua solusi yang kalian cari nih guys ya. Untuk solusi yang pertama itu apa Bang? Oke, gue akan kasih tahu yang pertama nih guys ya. Oke, untuk solusi yang pertama itu kan belum update FF kalian ya guys ya. Buat kalian pakai FF biasa, kalian tuh silakan update dulu nih guys ya. FF biasa, buat kalian pakai FF Max silakan di update dulu. Nah ini gua sudah update semuanya guys ya. Nah kalau kalian sudah update tapi kalian tuh sudah tentu guys ya,
Bang, gua tuh sudah update semuanya tapi tetap aja bang nggak bisa bang. Oke, gua akan kasih tahu untuk solusi yang kedua nih guys ya. Semoga aja solusi untuk kedua ini berhasil ya guys ya di akun kalian ya guys ya. Oke, let's cuy, langsung aja kita menuju ke solusi yang kedua. Let's go. Untuk solusi yang kedua yang gua dapat itu caranya begini ya guys ya. Caranya sih cukup simpel banget ya guys ya. Kalian tuh klik yang ini guys ya, pengaturan. Nah, di sini tuh kalian klik pengaturan, terus kalian tuh klik yang clear saja. Nah, ini guys ya, klik konfirmasi. Nah, di sini tuh kalian klik yang kirim laporan ya guys ya, kirim laporan. Nah, sampai kirim laporannya berhasil ya guys ya, melaporkan. Oke. Kalau sampai gak berhasil lagi, kalian tuh bisa laporin langsung aja ke pihak Garena guys ya, biar supaya book ini diperbaiki. Buat kalian, supaya kalian tuh bisa menyelesaikan event Buya Go ini guys ya. Mantap kan? Oke, langsung aja kita klik logout dulu. Logout, klik OK, terus kita langsung aja coba login lagi di akun utama gua. Nice. Kita coba login. Boom. Oke, terus kalian tuh coba spin langsung ini guys ya. Coba spin. Coba spin di sini event Buya Go-nya. Nah. Boom. Nah, gua bisa nih guys ya. Buat kalian coba cara gue ini tapi kalian tuh gak bisa, kok bang gue gak bisa terus bang, coba ulangin sampai 5 kali guys ya. Kalau ke sampai 5 kali gak berhasil, langsung aja laporin ke Garena guys ya, atau Free Fire BG itu tuh kalian tuh DM ya guys ya, supaya booknya ini dibenerin oleh emak Garena ya guys ya. Anjay, emak Garena gak tuh. Oke cuy, mungkin gini dulu solusi yang kedua kalian tuh. Solusi yang terakhir tuh ya itu guys ya, yaitu dengan cara lapor ke Garena langsung. Oke cuy, mungkin segini dulu video terkuat. Jika kalian suka dengan video ini, lupa tekan like, comment, and subscribe-nya. Jika kalian gak suka, tekan dislike aja gak apa. Oke, see you next video. Pow. Buat kalian mencoba cara solusi ke satu berhasil, solusi kedua berhasil semua, komen di bawah guys ya, di kolom komentar di bawah. Nanti akan gua I love you. Oke cuy, see you next video. Pow. Dan jangan lupa download aplikasi bernama Snacks Video guys ya, biar kalian bisa top up di game Free Fire ini secara gratisan tanpa mengeluarkan uang sedikit pun ya, pasti cuman kuota nih guys ya. Wow, mantap.